Dan untuk membahas terkait QLOLA by BRI, Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Integrasi Supply Chain Nasabah. Saat ini kami sudah bersama dengan Director of Wholesale and Institution Business Bank Rakyat Indonesia, BRI, Bapak Agus Nursanto. Pak Agus, apa kabar Pak? Baik. Baik, Alhamdulillah. Senang sudah bersama kami di CNBC Indonesia. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Terima kasih, kami. Mungkin sebelumnya saya akan mulai dulu dengan congratulations untuk BRI di hari ulang tahun ke-127 kemarin, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak, ini di hari ulang tahun BRI ke-127 kemarin juga BRI meluncurkan inovasi baru ya yang bernama QLOLA ya, by BRI. Betul. Sebenarnya apa aplikasi ini? What's it all about? Dan tujuannya untuk apa? Dan juga apa sih sebenarnya manfaatnya untuk nasabah Bank Rakyat Indonesia? Ya, baik ya. Jadi uh, Sabrina, uh, BRI pada intinya ya uh, berkomitmen untuk terus melakukan transformasi ya. Uh, dan inovasi. Nah kali ini transformasi fokus ke digital, ya kita meluncurkan Kiolala uh, by BRI yang merupakan integrated corporate uh, solution platform. Ya, jadi platform ini mengintegrasikan uh, layanan uh, produk and services bagi nasabah wholesale. Jadi dia meliputi uh, mengintegrasikan seluruh layanan untuk wholesale mulai dari cash management, ya, kemudian trade finance, kemudian Bank Garansi, ya, termasuk juga foreign exchange transaction, termasuk yang penting juga di situ ada supply chain management, ya, bahkan hingga ke investment services seperti uh, DPLK, ya Dana Pensiun Lembaga dan Keuangan, dan juga uh, services untuk custody. Jadi berbagai produk dan land layanan ini kita integrasikan di dalam satu platform yang kita uh, namakan Kiolala by BRI. Nah. Ini merupakan uh, salah satu komitmen uh, ya, komitmen dari BRI sebagai uh, badan usaha milik negara untuk berkontribusi terhadap uh, pembangunan dan perekonomian di tanah air. Jadi dengan Kiolala ini diharapkan dapat menumbuhkan uh, perekonomian melalui integrasi dari segmen wholesale ke uh, segmen uh, retail gitu. Nah, uh, yang kami tawarkan adalah uh, kemudahan tentunya kepada nasabah-nasabah wholesale kami atau corporate uh, customer kami, di mana dengan melakukan uh, apa uh, menggunakan keurola ini dia dapat melaksanakan seluruh uh, transaksinya ya, mulai dari uh, pengelolaan likuiditas, kemudian kalau dia mau ekspor impor, ya, kemudian garanti misalnya, uh, bahkan forex misalnya gitu, uh, custody itu dalam satu platform hmm. sehingga mudah gitu ya, dengan single sign on artinya uh, Sign on sekali saja dia memiliki akses ke berbagai fitur. Nah ini tentunya uh, kami harapkan dapat memberikan uh, kemudahan, ya uh, kemudian uh, efisien dalam melakukan transaksi mereka, ya tentu uh, juga uh, meningkatkan uh, keamanan bagi mereka. Intinya kita ingin memberikan sesuatu yang beyond uh, their expectation, gitu ya. Jadi uh, kelola by BRI ini kita kembangkan. Uh, tidak lain adalah untuk uh, melayani berbagai kebutuhan mereka ya nasabah-nasabah uh, korporasi dan dan uh, lebih besar lagi kita ingin memberikan satu uh, platform yang bisa mengintegrasikan transaksi uh, corporate itu mulai dari hulu hingga ke hilir hingga uh, menyambungkan mengintegrasikan dari transaksi dia di apa di uh, di uh, principal ke distributor, supplier, ke hingga ke retailer misalnya gitu, sehingga semuanya itu di, dirangkum dalam satu aplikasi, di mana eh, nasabah bisa eh, melakukan apa monitoring terhadap transaksinya, mereka secara mudah dan cepat melihat semua apa exposure portfolio hmm. bisnisnya dengan mudah, jadi berapa eh, transaksi yang dihasilkan hari ini berapa jual beli forex dia, misal ekspor impornya seberapa besar, ya hingga aktivitas aktivitas lain itu dia bisa kita berikan informasi melalui financial dashboard yang kita apa namanya kita sediakan untuk mereka. Jadi a fully integrated corporate solution ya pak betul, ya, betul. untuk untuk dielola ini. Hmm. Untuk kesiapannya sendiri dari segi aplikasi sudah sejauh mana pak dan untuk perkembangannya sejauh ini juga bagaimana? nasabah wholesale-nya. Ya baik, jadi uh, ini sebetulnya platform ini sudah kita siapkan uh, sejak lama ya. Kalau satu tahun kita persiapkan, ya intinya kita menggabungkan berbagai uh, apa uh, platform yang sebetulnya sebelumnya sudah ada namun terpisah-pisah. Misalnya nasabah ingin ingin menggunakan cash management, dia harus masuk ke cash management aplikasi cash management. Dia ingin misalnya melakukan forex dia harus kontak ke uh, tracer uh, apa, apa namanya uh, tidak melalui aplikasi. Kemudian dia ingin supply chain management kita punya corporate billing manager. Nah, ini kita kembangkan dirangkum dalam uh, salah dalam satu platform yang mengintegrasikan itu semua. Nah, di sini berbagai uh, apa uh, services kita berikan kemudahan kepada nasabah termasuk misalnya di di forex ya uh, dia bisa melakukan perhitungan simulasi misalnya mau jual forex, mau beli uh, valuta asing itu bisa simulasi di situ. Bahkan hedging misalnya. Hmm. Dia bisa simulasi uh, hedging di situ. Kemudian juga dia bisa uh, apa? Me -me tracing transaksi-transaksi remittance dia ke luar negeri hmm. melalui Swift misalnya. Itu berapa fitur yang memang fitur yang kita siapkan, kita kembangkan supaya nasabah itu lebih mudah ya, lebih merasa secure lebih merasa aman dalam melakukan uh, transaksi uh, di di BRI karena saya kira untuk nasabah-nasabah korporasi tentunya menginginkan layanan yang cepat, akurat, aman buat mereka dan lengkap ya. sehingga uh, apa namanya uh, bagi mereka tidak terlalu sulit gitu untuk memonitor transaksi mereka ini sudah dilakukan dengan baik kemudian setiap mereka butuh ada di situ misalnya kalau uh, nasabah uh, apa importir gitu ya kita sediakan LC termasuk uh, financingnya nya di situ. Hmm. Kemudian juga kita bisa apa uh, ekspor misalnya bisa langsung didiskontokkan melalui kiolala BRI. Jadi berbagai kebutuhan uh, kita uh, siapkan di situ termasuk supply chain financing misalnya kebutuhan untuk uh, apa uh, distributor mereka dan seterusnya itu bisa kita berikan apa services untuk memonitor transaksi hingga ke valuation mereka di situ. Demikian. Untuk nasabah wholesale dan institutional sendiri atau nasabah korporasi sendiri yang menggunakan kilola ini sebenarnya seperti apa, Pak Agus syaratnya agar suatu wholesale uh, nasabah hmm. dan juga institution bisa menggunakan layanan kilola by BRI? Ya, sebetulnya bagi nasabah-nasabah kami existing itu bisa langsung menggunakan, hmm. gitu ya. Artinya mereka uh, tinggal apa, uh, mungkin kita punya RM berhubungan dengan RM kontak kita nanti mereka tinggal kita berikan apa namanya uh, registrasi baru untuk uh, user ID dan password untuk akses ke situ gitu ya. Kemudian kita nanti atur kewenangan daripada authorized person ya, mana yang untuk transaksi cash, transaksi twin finance dan lain-lain itu kita langsung guide mereka untuk assist customer. Untuk yang belum menjadi nasabah tentunya nanti uh, dia harus memiliki rekening giro tentunya di BRI hmm. ya. Dan ini pun kita Uh, apa, uh, bagi nasabah-nasabah uh, wholesale yang ingin misalnya menggunakan kelola, tentunya mereka bisa daftar informasi ke kami ataupun bisa langsung masuk di kilola.bery.id nanti bisa register di situ dia bisa onboarding pembukaan giro secara digital. Jadi kami memberikan kemudahan layanan kepada calon-calon uh, nasabah-nasabah kami untuk bisa menggunakan Kiolala uh, ini setelah membuka rekening giro mereka. Uh, registrasi di situ otomatis mereka bisa mengakses uh, berbagai layanan yang ada di uh, kiolala BRI tersebut. Demikian. Menarik sekali menarik. ya yeah. uh, feature integrated corporate solution kiolala by BRI.